Kenapa menelan ludah sendiri tidak bisa menghilangkan haus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kenapa menelan ludah sendiri tidak bisa menghilangkan haus? Ketika kita haus dan jauh dari air, tak jarang yang kita lakukan adalah menelan ludah sendiri. Namun kenapa saat haus dan menelan ludah sendiri tak menghilangkan haus? Padahal 98% air liur adalah air. Bukankah seharusnya menghidrasi? Berikut ini adalah penjelasannya. Mari kita pertama mengenali air liur. Air liur merupakan cairan yang sangat pekat dan mengandung protein dan enzim. Ini jauh lebih pekat daripada air. Air tawar yang kita minum sedikit terkonsentrasi dengan garam dan zat terlarut lainnya. Inilah kenapa saat kita minum air, ketika haus rasanya sangat menyegarkan. Yaitu ketika air mengalir ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jika sobat herbal minum zat yang sedikit terkonsentrasi, tubuh dapat menyerap cairannya dan menjadi terhidrasi atau tidak haus lagi. Namun jika sobat herbal minum cairan dengan konsentrasi tinggi banyak zat, ini air di tubuh sobat herbal akan mengalir ke arah zat tersebut dan membuat sobat herbal menjadi haus. Cairan yang ada di tubuh manusia konsentrasinya mirip cairan salin seperti pada cairan infus, tetes mata, atau semprotan hidung. Sementara air liur bagaimanapun lebih terkonsentrasi dibanding cairan salin. Jadi ini yang akan membuat sobat herbal makin haus jika menelannya. Dengan kata lain, air liur tak cukup berair dan tak bisa mengobati haus. Seperti saya jelaskan tadi, karena cairan tubuh manusia mirip seperti cairan salin, maka petugas medis akan memberikan salin melalui infus. Jika seseorang sedang mengalami dehidrasi parah atau tidak minum secara oral. Ketika manusia haus, air liur semakin terkonsentrasi karena tubuh hanya memiliki lebih sedikit air cadangan. Namun perlu diketahui juga, air liur bukanlah cairan paling pekat dalam tubuh. Sebagai contoh, darah dan nanah lebih terkonsentrasi dan pekat. Manfaat air liur mungkin tidak memuaskan dahaga, tetapi ludah punya sejumlah manfaat lainnya. Yaitu air liur dapat melumasi makanan sehingga membuat kita lebih mudah dalam mengunyah dan mencerna makanan. Air liur juga mengandung enzim yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, air liur juga memiliki kemampuan antibakteri dan dapat menjaga kesehatan periodontal dan melapisi gusi dan gigi. Mengukur tingkat haus adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah kita sedang terhidrasi atau tidak, yaitu dengan melihat warna urin. Ketika tubuh sangat kekurangan cairan, air seni akan sangat gelap dan tampak seperti es teh. Jika kuning pucat, sahabat herbal menemukan cairan. Oke sahabat herbal, itu tadi pembahasan mengenai kenapa menelan ludah tak bisa menghilangkan haus. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan ikuti terus video terbaru dari Herbal Ari. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.